Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan merealisasikan BLT subsidi BBM, yang mana anggaran disiapkan pada APBD perubahan sebesar Rp4,4 miliar rupiah, dan ini diperuntukkan bagi masyarakat yang terdampak pasca BBM naik. Dari data sementara yang dimiliki Dinas Sosial Tanjung Barat, bahwa nantinya terdapat 7.000 masyarakat penerima BLT subsidi BBM tahap 2. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan akan berkurang. Pasalnya bagi yang telah menerima BLT dari pemerintah pusat maupun dari desa, maka tidak berhak menerima BLT subsidi BBM dari pemerintah kabupaten. Kepala Dinas Sosial Tanjung Barat, Sarifuddin, mengatakan bantuan ini dipastikan akan berubah mengingat sebagian masyarakat pasti menerima bantuan BLT dari pusat maupun desa. Namun untuk BLT BBM subsidi dari APBD perubahan ini, dipastikan mereka yang berhak menerima, yakni masyarakat yang belum menerima BLT subsidi BBM dan dipastikan tepat sasaran. Sedangkan untuk penyaluran sendiri, nantinya akan dilakukan satu kali atau langsung Rp600.000 agar lebih efisien. Untuk penyaluran nanti tetap dipusatkan di kantor pos. Itu. Mungkin untuk pengajian gitu. Ini kan nantinya berproses berkaitan verifikasi dengan lagi. Verifikasi validasi data. Jadi kita mempunyai pedoman awal yaitu berasal dari data yang pernah kita berikan untuk penanganan di tahun 2021, yaitu sebanyak sekitar 6 bulan pengajuan jumlah sekitar. Kalau kita jumlahkan 1.900-an hampir, jadi hampir 7.000 semuanya, jadi dikali 600 ya, berarti 4,4 sekitar ya, termasuk juga biaya untuk perangko ataupun. Lebih lanjut, Sarifuddin menambahkan, sedangkan BLT subsidi BBM dari pemerintah pusat, setidaknya terdapat 19.737 masyarakat Tanjung Barat yang menerima dan telah selesai direalisasikan. Dengan adanya beberapa bantuan ini, setidaknya dapat mengurangi beban masyarakat di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok akibat kenaikan harga BBM. Surya Kurniawan, CTV, melaporkan.